Sudirman juga menyatakan itu, terus kamu diapain lagi, ditendang, diinjak, itu dia pelan-pelan ngomongnya. Sudirman ini karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan banyak sekali, namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet. Perkembangan kasus Eki dan Vina Cirebon berlanjut pada kisah para terpidana. Hal ini lantaran para terpidana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Mereka mengaku tidak melakukan pembunuhan Eki dan Vina. Sementara, salah satu terpidana, yakni Sudirman, dianggap sebagai sosok penyebab mereka masuk penjara. Mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Priyalianti, mengaku ada penyiksaan saat pemeriksaan polisi. Ketakutan dan sebagainya, kan hanya dia disiksa di ini. Cuman sekarang kan detailnya luar biasa gitu. Termasuk juga Sudirman juga menyatakan itu. Terus kamu diapain lagi, ditendang, diinjak. Itu dia pelan-pelan ngomongnya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet. Terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu. Kan itu kan rasa yang dia omongin. Berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang itu. Nah, sebetulnya peristiwa di 2016 terjadinya penganiayaan kan sebenarnya sudah diketahui, tapi tidak pernah mereka bercerita secara detail. Saka juga kan bercerita detailnya sekarang setelah viral gitu di 2024. Yang lain juga hanya dianiaya dan sebagainya. Ketika sidang PK Saka, Aldi juga bercerita sangat detail. Padahal kan hal-hal itu juga tidak pernah kita dapatkan di 2016 karena ketakutan dan sebagainya, kan hanya dia disiksa di ini. Cuman sekarang kan detailnya luar biasa gitu. Termasuk juga Sudirman juga menyatakan itu. Terus kamu diapain lagi, ditendang, diinjak. Itu dia pelan-pelan ngomongnya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet. Terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu. Kan itu kan rasa yang dia omongin. Berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang itu. Itulah sebabnya Sudirman tuh aktivitasnya memang tidak bisa luar biasa. Kalaupun duduk dia tidak bisa terlalu lama. Kemudian juga kalau misalnya berbaring juga. Terus kalau kamu tidur gimana? Sering bangun-bangun Bu, karena sakit. Jadi harus ganti dulu posisinya, terus bangun dulu, nanti dilanjut lagi. Itu setiap malam dia gelisah seperti itu. Yang ditembak peluru karet itu kejadiannya kapan? Di 2016 pada saat di Polres Cirebon Kota. Iya. Saat diinterogasi Bu ya berarti? Ya. Saat diinterogasi? Iya, saat diinterogasi dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Terbaru juga ada penyiksaan juga Bu saat kemarin waktu PG ditangkap. Sebetulnya itu kan pernah dikomunikasikan ke kakaknya. Jadi kadang gini loh, Sudirman itu kan kakaknya pernah dikirimi video, Sudirman enak, hidup nyaman, terus dikirimi gambar uang. Nah kakaknya akhirnya nanya, kamu megang handphone? Enggak, Ang, gitu. Itu kok ada foto video kamu lagi tidur, terus pakai? Enggak, jadi Sudirman juga yang video-video hidup nyaman itu, tulisan A, enggak usah menghubungi saya sudah nyaman. AA, enggak usah urusan sama Bu Titin. Bu Titinnya tuh pakai huruf gede banget. Nah, itu ternyata dia tidak pernah menulis itu. Tidak pernah dia ngirim video itu, gitu. Iya, ke Mas Beni. Itu oknum. Ya, itu oknum. Tadi menurut Ibu Titin kan jelas keterangan Sudirman mengatakan bahwa sejak di Cirebon 2016 diamankan, si Sudirman ini karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan banyak sekali, namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah tembakan peluru karet yang dijelaskan kepada Ibu Titin, ya baik masuk yang pertama pun yang kedua tadi siang, ada bekasnya peluru karet. Kalau itu benar terjadi ditembak dengan peluru karet oleh penyidik, ya, dan juga pada saat dijemput dari lapas kelas 1 Cirebon 22 Mei ya Bu, 21 malam ya Mei, ya kemudian dibawa ke Polda dan dilakukan kekerasan juga, dilempar pakai batu dan disiram air panas, maka tindakan demikian adalah tindakan penganiayaan.
ya, maka bisa dilaporkan. Jadi saya berharap pengacaranya keluarga Sudirman juga segera melaporkan oknum penyidik, baik peristiwa penembakan dengan peluru karet yang waktu di Cirebon tahun 2016 maupun yang waktu 21 Mei malam 2024 sampai subuh dilempar pakai batu dan disiram air keras, tindakan kekerasan. Saya berharap agar dilaporkan. Bagaimana ini kalau dilaporkan? Terungkap semua nanti siapa oknum-oknum penyidik, biar diproses secara hukum. Karena negara kita ini negara hukum, tidak ada yang sok jago sendiri, tidak ada yang jagoan sendiri. Itu.